Assalamualaikum tuan-tuan. Ini kita berada di kawasan Selia Senggara ataupun Benan Mansur. Benan Mansur dia punya kontraktor lah. So ini kita punya box yang kita beli. Kita punya box di sini ada dia punya stiker dia daripada pembuat dia, iaitu Alai. Alai Swiss Boss yang berhad. Ini dia box dia. Ini bersama Pak Mo, bersama dengan Gas. Jadi inilah dia yang yang akan kita bawa naik ke atas Gunung Ledang lah nanti. Tunggu ditambahkan kaki dia dan sebagainya lah. Nanti diuruskan oleh Gas kita lah. Begitu informasinya. Okey Pak Mus, cerita sikit apa yang kita buat hari ni. Jadi kita pergi sana, dia buat tacap. Kemudian di sebelah dalam dia tu dia ada blur sikit lah. Kemudian panel-panel di dalam untuk mounting-mountingkan semua peralatan kita, radio, controller. Dan akan Gas akan fikirkan lah maximum usage, memasukkan cavity duplexer di dalam. Jadi ketinggian dia ni 4 kaki. Jadi kat sini, apa sini berapa saya tak tahu ni. Kalau daripada bawah 4 kaki. Saya lepas ni kan eh. Okey Gas, cerita sikit Gas apa yang kau nak buat lepas ni Gas tentang kita punya kotak ni, kotak repeater 9-4 Romeo 5 Delta yang baru ni. Belum ada plan ni lah. Tengoklah macam ni. Besar ni, kalau nak maintain macam ni pun boleh ni kat atas ni. Semua kaki yang kita buat tinggi sikit, janganlah kena ke tanah. Dalam ni boleh modify ke letak bateri. Right. Muat ni bateri ni. Bateri muat ni. Pasal ni dia punya kaki ni kan. Dia sebenarnya kaki. Ini kaki dia. Bok dia panjang ni dia. Jadi yang ini, jangan sampai kena tanah, buat satu kaki sikit kan dalam ruang sekaki. Dah cukup. Dah cukup lah. So atas dia ni letak frame untuk solar panel kan? Atas ni, lipat lah. Lipat kaki, buat kaki, tiang. Panel. Okey tuan-tuan, itu saja kita punya video ni. Tadi masa beli, buat pembelian tadi, saya terlupa ambil video. Jadi bila dah sampai sini baru teringat, tapi tak apalah. Okey, kita jumpa lagi di video yang datang. Assalamualaikum. Bye bye.